喂，gue gak ngerti deh ini. Yang nomor 1, 2, 4, sama 5. Saya kok gak ngerti. Sebelum kita masuk ke soalnya, kita ngomongin sifatnya dulu. Karena sebelum lu ke soal, lu harus tahu sifatnya dulu. Sifat apaan? Sifat logaritma ada banyak nih. Aku bakal jelasin salah satunya, yaitu tentang A pangkat N log B pangkat M sama dengan N per M A log B. Apaan sih itu? Gak ngerti gue. Nah, ini gue jelasin deh caranya gitu. Ya, jadi gue jelasin ya. Kalau A log B ini dipangkat ya, A log N pangkat A log B pangkat M sama dengan tuh N per M A log B. Nah, kita umpamain ini jadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3 supaya gampang aja. Terus ininya kita ubah jadi C, karena kan ini hasilnya nih, kita kan belum tahu nih yang benar kayak gimana sih, kita umpamain C aja. Nah, kita mau pisah nih biar ini sama ini kepisah. Jadi ininya pindah ruas, ininya pindah ke sini. Jadinya 2 pangkat 2 C sama dengan 3 pangkat 3. Kita kan mau dapet 3 nya doang nih. Kalau 2 nya doang juga gak apa-apa, tapi biar lebih gampang kita biar 3 nya sendiri dulu aja. Jadinya 3 sama dengan 2 pangkat 2 C di akar 3. Supaya lebih gampang lagi kita keluarin 2 nya. Jadinya 3 sama dengan 2 pangkat 2 C per 3. Kita kan mau dapet C-nya doang nih, karena itu memang hasil akhir yang kita mau. Jadinya kita keluarin 2-nya dulu nih ke ruas yang lain. Jadinya 2 log 3 sama dengan 2 C per 3. Udah begini, berarti kan 2 log 3 itu kan sama dengan 2 per 3 kali C per 1. Nah, kalau gitu udah gampang dong. Berarti 2 per 3-nya kita pindahin ruas lagi, dan karena pindah ruas, B-nya dibalik. Jadi dari 2 per 3 jadi 3 per 2, 2 log 3 sama dengan C. Nah, berarti C-nya ini kan 3 per 2, 2 log 3 nih. Berarti ini terbukti hasilnya beneran ini. Lo ngerti nggak jadinya nih? Oh, ngerti. Tapi, apa jadinya nomor 1 gimana yang ngerti ini? Ada gak yang bisa ngerti nomor 1? Aku ngerti. Oke, selesai. Jadi begini, Ter. Ngerti enggak? Kurang. Oke. Jadi gua jelasin dulu ya. Kan di sini bilang nyatakan A ditambah B sama dengan 33. A sama dengan log 2 ditambah log 18 min log 6 ditambah log 5 min log 3. Dan B-nya adalah 4 pangkat 2 log 4 akar 3 pangkat 3 log 2 dan 3 pangkat 3 log akar 2. Nah, jadi bentuknya A ditambah B. Kan karena A-nya ini ke basisnya kan sama. Angka basis itu angka yang di atas ini. Ini karena nggak ada angkanya, berarti ini 10. Karena basisnya sama, kita bisa jadikan 1 angka yang di belakang ini. Jadi 2 ini plus. Plus berarti kali. Jadi 2 kali 18 ini kurang, berarti bagi 2 kali 18 bagi 6 kali 5 bagi 3. Ini A, baru B. B ini kan tempatnya kan kita jabarkan jadi 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 pangkat lagi 2 log 4. Ini kita bisa coret 2 log 2 sama 2 lognya kita coret. Nah, baru kan ini 3, akar 3. Akar 3 kita bisa jabarkan lagi 3 pangkat setengah. Kita tinggalkan itu dulu, baru yang berikutnya. Kan 3 pangkat 3 log akar 2. Karena pangkat kita 3 sama 3 lognya kita bisa coret 3 akar 2. Jadi gua ngitung 2 kali 18 bagi 6 kali 5 bagi 3 sama dengan 10. Berarti 10 log 10 kita coret, jadi hasilnya 1. Ditambah kan ini kan 3 tinggal 4, jadi 2 pangkat 4.
Jadi kan ini kan 3/4 di kalian ini, setengahnya kita bisa pindah. Jadi 3 log buahnya di dalam, setengahnya di luar. Jadi bentuknya seperti ini, bisa coret. Jadi tinggal 2 pangkat setengah, dan ini akar 2. Dan jadi ini 1 ditambah 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat setengah dikalikan 2 pangkat setengah. Karena angkanya sama, pangkatnya kita bisa jadikan 1. Karena ini kali berarti tambah 4 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah 5. 1 ditambah 2 pangkat 5 sama 1 ditambah 32 sama dengan 33. Jadi pernyataan ini benar. Oh, ngerti sekarang. Tapi nomor 2 gimana ya? Oh, aku tahu nih nomor 2. Sini. Ujian sini. Nih, jadi nomor 2 itu 10 pangkat 6 dikali log x dikurang 8 dalam kurung 10 pangkat 3 dikali log x juga sama dengan 2, minus 12 nih ya. Ini tuh dikali, jadi masih bisa dipindahin. Jadi 10, 2 dikali 3 terus baru log x minus 8 dalam 10 nih. Terus tiganya itu bisa dipindahin nih dua-duanya. Jadi misalkan 10 pangkat log x pangkat 3 itu a nih, maka a pangkat 2 dikurang 18 a ditambah 12 sama dengan 0. Ini terus difaktorisasi, ini jadi a 2 dan ini minus 6 sama minus 2. Terus jadi itu a dikurang 6 sama a dikurang 2 sama dengan 0. Ini dapat mesti minus 6 sama 2 nya dari mana? Difaktorisasikan, jadi kayak kira-kira yang waktu dikali rainbow nya itu hasilnya adalah minus 8 a nya. Jadi kira-kira. Oh iya. Terus ini kalau udah kayak gini jadinya itu a sama dengan 6 sama a sama dengan 2. Tapi ini belum hasil akhir, masih ada lagi. Diapain lagi? Kan nih a nya itu sebenarnya itu 10 pangkat log x pangkat 3. Jadi itu 10 log x pangkat, kalau biar sama ya, itu dikaliin log dulu ya. Jadi kan kalau kosong kayak gini basisnya itu sebenarnya ini 0. Jadi kalau dicoret bisa jadi 1. Jadi yaitu 2 x 3 log 6. Ini kan terserah log, boleh coret. Terus biar hasilnya jadi x doang, jadi x sama dengan akar pangkat 3, 6. Terus yang cara satu juga sama, cuma akarnya doang diganti jadi 2. Oke. Jadi nomor 2 itu nilai x nya terbukti memenuhi persamaan. Kalau nomor 4 gimana? Coba itu cewek-cewek mungkin tahu. Bisa gak? Ini bisa deh. Nah ini kan sama-sama 2 log. 2 lognya bisa dicoret. Terus 2 lognya yang ini dalam kurung dikeluarin. Jadi 2 log 8 kali 2 pangkat x dikurang 16 sama dengan 2x. Kita pakai sifat. Jadi 2 pangkat 2x sama dengan 8 kali 2 pangkat x dikurang 16. Misal 2 pangkat x sama dengan a. Bentar. Ini bisa dapat 2 pangkat x gimana? Ini pakai sifat. Kan a log b sama dengan c. Jadi a pangkat c sama dengan b. Oh iya. Ini 2 pangkat x pangkat 2. Karena x kalau dipangkatin lagi kan bisa jadi kali. Jadi sama dengan ini dong. Terus dikurang 8 dikali 2 pangkat x ditambah 16 sama dengan 0. Ini dipindah ruasin ya, positif jadi minus, dan yang ini minus jadi positif. Misalnya 2 pangkat x sama dengan a. Jadi a pangkat 2 sama dengan 8 dikali a ditambah 16 sama dengan 0. Kita faktorisasikan, a minus 4 dikali a minus 4 sama dengan 0. Jadi a nya itu 4. Karena begitu, untuk a sama dengan 4,
2 pangkat X sama dengan 4. Jadi 2 pangkat X kita samain gitu. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 nya dicoret, X sama dengan 2. Jadi nilai X itu terbukti memenuhi persamaan tersebut dengan hasilnya 2. Oh, ngerti. Tapi nomor 5 jadi gimana ya? Lu belajar sendiri lah. Lu belajar pasti paham. Ya, yaudah deh, boleh deh. Coba. Gue jadi sini. Ini kan log dalam kurung 9 pangkat min 3x plus 8 tutup kurung pangkat setengah dikurang log dalam kurung 81 tutup kurung x pangkat x min 5 sama dengan 0. Kalau pangkat dipangkatin lagi dalam kurung berarti kan dikaliin kan pangkatnya. Ini kan lognya langsung log 9 dikeluarin nih dalam kurungnya. Min 3 dikaliin sama setengah jadinya min 3 per 2x yang plus 8 nih dikali setengah jadinya 4. Jadinya min 3 per 2x plus 4 sama dengan log dalam kurung 9 pangkat 2 yang ini gak berubah. Cuma 81 nya dijadiin pangkat 9 pangkat 2 ditutup kurung x min 5. Nah sesuai sifat ini log bisa dicoret dengan log yang di sini. Jadi turunin langsung tinggal 9 pangkat doang. Nah 9 sama 9 bisa dicoret ya, tinggal sisanya tinggal pangkatnya doang. Tinggal pangkatnya habis itu jadinya dijadiin kayak bilangan biasa kan. Nah x nya dipindahin ke ruas-ruasnya jadinya min 3 per 2x dikurang 2x sama dengan min 10 min 4. Lanjut terus kan ini habis dikurangin nih. Min sama min dikurang apa min dikurangin lagi jadinya min 7 per 2 kan. Kalau min 3 per 2 dikurang 2 jadi min 7 per 2x sama dengan min 10 kurang 4 jadinya min 14. Nah tadi kan yang per 2 nya dipindahin ke sini jadinya min 14 dibagi 2 dikali 2. Nah karena ada 2 yang min, minnya bisa dicoret, bisa dihilangin. Jadi sisanya tinggal 7x sama dengan 28. X sama dengan 4 karena 28 dibagi 7. Yeay! Udah mau ngerti. Akhirnya gitu banget. Udah jam 1.07 loh. Hah? Udah malem weh. Iya. Iya. Iya lo kan gelap loh. Pantesan gue ngantuk. Cepetan. Gue pulang sendiri lagi jam kaki weh. Aduh. Ya, sekian dari video kami. Nama saya Daro. Nama saya Vita. Nama saya Natali. Nama saya Tina. Saya David. Kami dari Pulau Pilapan. Sekian dari video kami. Dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.